Saudara, polisi melarang penggunaan zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat sebagai lokasi Citayam Fashion Week. Lokasi ini pun kini sepi. Kamis pagi, kawasan Dukuh Atas terpantau sepi dan tidak ada yang menggunakan zebra cross sebagai catwalk Citayam Fashion Week. Meski demikian, masih terlihat 1-2 warga yang berfoto serta merekam video sambil melintas di zebra cross. Terdapat sejumlah water barrier yang dipasang di sekitar trotoar untuk mengantisipasi warga tumpah ruah ke jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merelokasi kegiatan Citayam Fashion Week dari Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah kawasan Car Free Day atau CFD. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut relokasi kegiatan Citayam Fashion Week tidak bisa tergesa-gesa. Untuk itu, Riza menyarankan ajang ekspresi remaja itu bisa dilakukan di gelaran Hari Bebas Kendaraan pada hari Minggu. Perlu waktu, ya, tidak bisa serta-merta kemudian kita menggusur, ya kan? Gitu. Kemudian kalau mau direlokasi juga harus disiapkan tempatnya, ya, yang baik, ya. Jadi kalau di CFD dilaksanakan di hari Minggu pagi, itu bagus. Saya juga termasuk pernah mengusulkan hari Minggu pagi Car Free Day itu juga bisa dimanfaatkan untuk CFW, juga bagus. Itu kan lebih luas itu dari ujung Tamrin ke ujung Sudirman jalannya. Silakan aja.